Namun ada hikmahnya untuk berada di luar seperti itu untuk sesi fotografi insyaAllah. Dan untuk para hadirin yang dihadirat, kita mohon jangan kasih untuk penuhkan ruang kosong yang masih lagi belum terisi harapan itu insyaAllah, agar suasana majlis kita ini nampak lebih cantik dan indah insyaAllah.
mengumumkan peralatan yang masuk. Yang berhormat Datuk Haji Haya bin Ali, yang Ketua Dewan Undangan di Tengah. Yang berhormat Wan Sukai Wan Abdullah, Pengerusi Jawatan Kuasa Belia Sukan dan Badan Pengkajian NGO Negeri Terengganu. Yang berbahagia Encik Wan Zainuddin Wan Musa, Speaker Kongres Mapakai NGO Terengganu 2019, bersama Ketua Deputan dan para pembahas ke Dewan Kongres Mapakai NGO Terengganu. Hadir demi kepentingan. Yang berhormat Datuk, yang berhormat para hadirin sekalian, ini untuk terus kekal berdiri bagi sama-sama kita nyanyikan lagu Negaraku dan lagu Terengganu Maju Berkat Sejahtera. Terima kasih.
Iyah berbalang si awan petang berarak di celah pepohon arang. Pemanis kalam selam datang awal bismillah pembuka bicara. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wa bihi nasta'in ala umuri dunia wa din. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang diketua Dewan Undangan Negeri Terengganu, Datuk Haji Yahya bin Ali serta isteri yang berbahagia Tuan Hajah Zarani binti Uthman. Yang amat berbahagia Tuan Sri Guan Faizah binti Tuan Abdul Rahman, isteri Menteri Besar Terengganu. Yang berhormat Ustaz Wan Zuhairi Wan Abdullah, pengurusi Jawatan Kuasa Belia Sukan dan NGO Negeri Terengganu. Yang berhormat Ustaz Haji Syahuddin bin Abdul Karim, Timbalan Pengerusi Jawatan Kuasa Pembangunan Belia, Sukan dan NGO Terengganu. Yang berhormat Ahli-Ahli Dewan Undangan Negeri Terengganu. Yang berusaha Ustaz Muhammad Nasir bin Abdul Razak, Pengarah Pengerusi Belia Sukan dan NGO Terengganu Sejahtera. Yang berbahagia Encik Wan Zainuddin Wan Musa, Speaker Kongres Muafakat NGO Terengganu. Yang dihormati Ketua-Ketua Jabatan. Yang diraihkan semua NGO-NGO seluruh negeri Terengganu serta hadirin hadirat yang dirahmati Allah sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pertama dan selamanya kita lafakkan kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu wa taala kerana nikmat Islam dan dijalin bersama nikmat iman seterusnya membawa kita ke pertemuan bersejarah pada hari ini. Lebat kemiri pohonnya rendah, dahan terikat tali perkasa. 10 jari kami menadah, mohon berkat dari Yang Maha Esa. Majlis mempersilakan Yang Berbahagia Al-Fadhil Ustaz Wan Muhammad Hazim Yang Wan Hashim, Imam Masjid Zainal Abidin ke pentas untuk membacakan doa. Dipersilakan. سخاء وخاء وسائر بلاد المسلمين.
Ya Allah, jadikanlah negeri kami negeri yang maju dari segala segi. Jadikanlah ya Allah negeri kami negeri yang berkat hasil dan isi. Dan jadikanlah ya Allah negeri kami negeri yang sejahtera dari bala dan kemurkaan wahai ilahi. Allahumma ja'al jam'ana hadha jam'an marhuman mubarakan wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suman wa la taj'al lahumma fina wa la ma'ana shaqiyyan wa la mahruman wa la maqrudan. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adhab an-nar. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Amin ya rabbal alamin. Jazakallah khairan jazak ucapkan kepada al-fadhil Ustaz Tuan Muhammad Hasib bin Hashim di atas pimpinan bacaan doa sebentar tadi. Hadirin yang dihormati sekalian, tak mulik jika ada alu tiada lesungnya. Tak berguna jika ada dayung, tiada perahunya. Tak lengkaplah Kongres Muafakat NGO tanpa ucap ramai. Untuk itu majlis dengan sukacitanya mempersilakan yang berhormat Datuk Haji Yahya bin Ali yang ketua Dewan Undangan Negeri Terengganu ke Kertas bagi menyampaikan ucap ramai. Dengan segala hormatnya majlis mempersilakan. Itu Kongres
semua pakar NGO Lingkungan 2019. Saya ucapkan terima kasih kepada pihak penganjur yang sudi menjemput saya untuk berkat sepatah dua kata dan seterusnya meresmikan program yang sangat bermakna ini. Terlebih dahulu saya ingin merakamkan ucapan tahniah mabruk kepada yang berhormat Esko NGO kita, yang berhormat Ustaz Wan Sekali Wan Abdullah, kepada pengarah Urusia Belia Sukan dan NGO Negeri dan seluruh semua pihak yang terlibat sama ada secara langsung atau tidak langsung dalam menjayakan program yang saya kira sangat besar ini. Sebenarnya nak menghimpunkan pimpinan-pimpinan NGO dalam program sumbang ini bukan mudah, kerana ia mewakili pelbagai kluster, pelbagai kepentingan. Saya dimaklumkan NGO yang berdaftar di Terengganu sahaja ada lebih kurang 1,600 buah NGO, belum masuk lagi yang belum berdaftar. Tuan-tuan, puan-puan sekalian, gerakan NGO atau pertubuhan bukan kerajaan di mana-mana negara pun adalah penting. Ia merupakan gerakan yang diiktiraf sebagai gerakan yang mewakili suara hati dan nurani rakyat. Ia merupakan gerakan sebagai daripada hak asasi manusia, human rights. Rakyat yang jadi warga negara yang baik sudah tentu ingin menyumbangkan sesuatu kepada negara yang dicintainya berdasarkan kepada minat mereka. Tidak semua rakyat berminat dalam apa yang dikatakan gerakan politik atau parti politik, tetapi sebahagian daripada kelompok masyarakat mereka lebih selesa dan berminat untuk bergelar dalam badan-badan sukarela dalam pelbagai kluster, sama ada mereka bergelar dalam bidang pendidikan, dalam bidang ekonomi, kebajikan, kemanusiaan, kesihatan, riadah, mencuci alsita dan lain-lain. Bahkan di setengah negara maju, gerakan NGO ini sudah sampai pada tahap menjadi golongan terdesak, pressure group, sehingga boleh menaikkan dan menjatuhkan sesebuah kerajaan. Mereka sudah menjadi satu gerakan gelombang ketiga, third wave, selain daripada gerakan yang dilakukan oleh kerajaan dan juga pembangkang. Tuan-tuan, pemasihan, yang kita nak bicarakan pada hari ini ialah gerakan NGO-NGO di Indonesia, khususnya di negeri Terengganu. Pimpinan besar kita, Yang Berhormat Datuk Seri Ahmad Syamsul Mukhtar selaku Menteri Terengganu, selalu menyebutkan bahawa rakyat di Terengganu tanpa memilih latar belakang adalah rakan kongsi kepada kerajaan. Dengan maksud, mereka adalah pemegang tahu, stakeholder yang boleh menyumbang kepada kerajaan untuk sama-sama berkongsi menjadikan negeri kita maju, berkat, sejahtera. Oleh sebab itu, apa yang kita laksanakan dalam program hari ini adalah sejajar dengan hasrat kerajaan. Saya sendiri pernah dijemput oleh pelbagai NGO untuk terlibat dalam beberapa sesi pertemuan dan dialog. Paling membelah lepas, sepamanya
ada NGO-NGO yang berada di Lembah Kelang. Saya tak kenal asalnya. Bila kita mendekat, mereka adalah orang terang dalam pelbagai fasa. Mereka datang untuk memberikan pandangan. Dalam sebulan hari ini, saya juga dijemput untuk berjumpa dengan NGO orang terang. Iaitu apa yang disebutkan sebagai NGO perantau, iaitu rakyat Terengganu yang berada khususnya di Lembah Kelang. Dan sebab itu NGO daripada Persatuan Profesional Musik Malaysia, seterusnya Persatuan Mahasiswa Terengganu Permata, dan insyaAllah pada akhir bulan ini Persatuan Perguruan Syarie, di mana semua mereka ini adalah bertemu untuk memberikan pandangan dengan hasrat yang umat menjadi besar. Mereka adalah stakeholder, pemegang tawar, rakan kongsi kerajaan untuk sama-sama membina negeri kita ini, insyaAllah. Contoh misalnya, sesebuah kerajaan yang baik sudah tentu mau melihat rakyatnya hidup dalam suasana aman, sihat, sejahtera, makmur dan keselamatan yang terjaga. Dan inilah yang dimaksudkan dalam Al-Quran dengan lafaz yang selalu disebutkan, baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Pada surah Sabah disebutkan tugas kerajaan ini ialah antaranya untuk mewujudkan sebuah negeri yang baik, aman, makmur, selamat, dapat mendapat ampunan daripada Allah Subhanahu Wataala, yang merupakan cita-cita bersama kita umat Islam. Dan untuk mencapai matlamat ini, tidak seharusnya diserahkan bulat-bulat kepada pihak pemerintah atau pemerintah kerajaan. Dan tidak semua NGO yang berjaya bergantung kepada sumbangan kerajaan. Masih ramai dari golongan usahawan dan dermawan dalam negara kita ini yang ingin berbakti kepada masyarakat kerana Allah Subhanahu Wataala. Kita bercakap soal pembinaan masyarakat madani, civil society, yang kita saling perlu memerlukan di antara satu sama lain. Kita kena faham dalam perjuangan NGO ini, masalah dan cabaran ada di mana-mana. Tetapi saya menyampaikan kepada seluruh pemimpin-pemimpin NGO yang baru-baru pada hari ini, untuk kita sama-sama menangani beberapa isu yang sekiranya sangat penting. Apa peranan kita untuk menjadikan negeri kita maju dalam pelbagai sektor dan mengurangkan kadar pelawat? Apa peranan kita untuk membantu meningkatkan pencapaian rakyat negeri kita dalam bidang pendidikan? Apa peranan kita untuk mengurangkan kadar kemiskinan rakyat negeri kita dan mengubah keadaan hidup golongan yang disebutkan sebagai golongan besar afil, golongan lemah yang memerlukan pembelaan? Apa peranan kita untuk meningkatkan kesedaran menghayati Islam dan memperbaiki akhlak dalam masyarakat kita? Apa peranan kita untuk membina kesedaran dan menjadikan rakyat negeri kita mementingkan soal kebersihan dan mencintai alam sekitar? Apa peranan kita untuk menjadikan rakyat negeri kita mengamalkan gaya hidup sihat? Apa peranan kita untuk membina seni budaya yang berakhlak dalam negeri kita ini? Apa peranan kita untuk menjadikan golongan belia termasuk wanita dalam negeri kita ini menjadi lebih hebat? Dan bagaimana kita boleh berperanan sebagai sebuah gerakan NGO untuk
Samuel dan Irma, check and balance kepada kerajaan terhadap isu-isu yang merugikan kepentingan rakyat dan masa depan. Saya sengaja lakukan persoalan-persoalan dan isu-isu di atas, isu-isu yang saya sebutkan tadi, untuk menggambarkan banyaknya tanggungjawab yang kita perlu laksanakan. Ia tidak mungkin boleh dilakukan oleh satu pihak sahaja. Sama ada kerajaan, pegawai kerajaan, NGO-NGO tertentu, ia memerlukan satu gabungan. Ia memerlukan satu pakatan. Sebagaimana yang Rasulullah sebutkan, Inna Allah al-Hakbul Lazina yuqadilu Nabi Syafiri Sofang ta'anam bunyal mafuf. Kesemuanya Allah kasih kepada mereka-mereka yang berjuang pada dalamnya, dalam satu sof seakan-akan mereka sakti bangunan yang tersusun kukuh. Inilah sebahagian dari persoalan dan isu yang mesti ditangani oleh kita bersama, terutama NGO-NGO kita dalam pelbagai kluster yang ditumbuhkan. Kita sudah terlalu banyak bercakap soal masalah dan juga cabaran. Tetapi yang lebih penting sekarang ini ialah kita mesti bergerak menempani mana-mana pihak untuk menyelesaikan, kalau tidak kesemua, sebahagian pada isu-isu yang saya utarakan tadi. Sekadar menyebutkan dua contoh success story sebagai satu pengalaman bersama. NGO seperti Yayasan Amal Malaysia, dari sebuah NGO yang kecil bergerak dalam bidang kemasyarakatan dan dakwah, akhirnya menjadi NGO yang terkenal bukan hanya di peringkat nasional tetapi di peringkat internasional dengan misi kemanusiaan, dan sekarang ini sudah mempunyai pusat dakwah serantau. NGO seperti Persatuan Pengguna Pulau Pinang, CAP, dan juga bermula daripada sebuah NGO yang bersifat lokal, tempatan, akhirnya menjadi sebuah NGO yang dihormati, yang bertaraf nasional, banyak mata masyarakat, menangani berbagai isu seperti pemakanan, kesihatan, perumahan, alam sekitar dan lagi, bahkan CAP mempunyai makmanya tersendiri. Dia pernah berkesempatan untuk mengadakan rawatan ke NGO ini. Bila kita menjadi golongan yang disebutkan dengan Nabi SAW, khairun nas anfa'uhum linnas, iaitu manusia yang terbaik di kalangan kamu, Nabi kata, bukan sahaja pada dirinya tetapi memberi manfaat kepada orang lain, manusia lain. Anggaplah kerja dalam perjuangan NGO ini sebagai satu jihad. InsyaAllah kerja yang kita lakukan akan diberikan yang besar oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Bukankah kerja yang kita lakukan sama ada ilmu dan kemahiran dan juga harta benda yang asal daripada kita dan dimanfaatkan orang lain adalah memberi manfaat kepada mereka sepanjang masa dan merupakan satu sadar perjalanan. Tuan-tuan, pada saya, apabila disebut program Kongres, ia memberi suatu makna yang sangat besar. Ia merupakan satu himpunan golongan cerdik pandai yang ini memetapakan suatu titik-titik yang besar. Sebagai suatu contoh dan pengalaman di negara kita ini, kita dah pernah ada satu kongres yang besar, umpamanya Kongres Ekonomi Bumi Putera. Kita pernah ada Kongres Mendaulatkan Pasar Melayu satu ketika dahulu. Ia mesti menjadi satu program yang bukan sekadar cakap-cakap yang berapi-api kemudian habis itu saja. Program Kongres mesti ada hari tubuh yang jelas, ada resolusi yang mahu dicapai, dan akhirnya mesti ada satu
action committee, mesti ada satu jawatan kuasa bertindak yang akan memantau dan memastikan semua resolusi-resolusi yang telah diputuskan itu menjadi suatu realiti pada akhirnya. Saya yakin program pada hari ini adalah sebagai mukadimah kepada program susulan lain selepas pada ini. Oleh kerana institusi NGO telah diserahkan secara resmi dalam kerajaan, iaitu di bawah jawatan kuasa belia sukan dari Tuan NGO, saya yakin kerajaan ini akan menyediakan platform yang terbaik bagi memperkasakan peranan NGO dalam negeri kita ini, insyaAllah. Sebab itu adalah memuafakkan NGO, pakat-pakat molek supaya gerakan NGO yang berterusan akan menjadikan gerakan NGO dari negeri kita ini sebagai suatu gerakan yang terulung di Malaysia ini, insyaAllah. Boleh juga ini? InsyaAllah. Kawan sekalian, masih tidak mengizinkan, kenapa speaker kita dan juga kakak pun sudah tidak sabar untuk bercakap. Saya doakan semoga muafakat NGO kita ini dengan membaik dan lancar mendapat barakah dan rahmat daripada Allah SWT. Saya meresmikan kongres kita ini dengan lapan usia Bismillahirrahmanirrahim. Siru ala berkendilah. Wassalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Takbir. Terima kasih diucapkan kepada Yang Berhormat Datuk Haji Yahya bin Ali dari Ketua Dewan Undangan Negeri Terengganu di atas usia yang menyampaikan ucapan sebentar tadi. Burung jalan terbangnya tinggi hingga sebentar di pohon jati. Terima kasih Datuk Haji Yahya bin Ali, ucapan yang diberi terus tersemat di hati. Hadirin sekalian, bagi meneruskan lagi Majlis Kongres Muafakat NGO Terengganu 2019, saya dan ini menyerahkan pembesar suara ini seketika kepada Yang Berbahagia Encik Wan Zainuddin Wan Musa yang akan bertindak sebagai speaker Kongres Muafakat NGO Terengganu dan akan mengendalikan pengadilan usul Kongres Muafakat NGO Terengganu 2019. Tuan Speaker, dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi israhli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang saya hormati dan saya kasihi, Yang Dipertua Dewan Undangan di Terengganu, yang juga kekanda saya Datuk Haji Yahya bin Ali, dan isteri yang berbahagia Tuan Puan Haji Hazarani Osman, yang amat berbahagia Tuan Puan Sri Tuan Faizah binti Tuan Abdul Rahman, isteri yang amat berhormat Datuk Sri Menteri Besar Terengganu, Yang Berhormat Adinda saya Ustaz Puan Sukairi Wan Abdullah, Pengerusi Jawatan Kuasa Belia Sukan dan NGO Terengganu, Yang Berhormat Al-Fadhil Ustaz Haji Isamuddin bin Abdul Karim, Timbalan Pengerusi Jawatan Kuasa Pembangunan Belia Sukan dan NGO, Yang Berhormat Ahli-Ahli Dewan Undangan Terengganu, Yang Berusaha Ustaz Muhammad Nasir bin Abdul Razak, Pengarah Kursia Belia Sukan dan NGO Terengganu Sejahtera, Yang Dihormati dan Dialu-alukan Ketua-Ketua Jabatan Kerajaan Negeri, Yang Diraihkan Pimpinan NGO-NGO seluruh negeri Terengganu, Para pembahas yang saya raihkan, seterusnya hadirin hadirat yang saya hormati sekalian.
Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana pagi ini kita dapat meneruskan satu siri kongres NGO yang sebenarnya seperti mana yang dinyatakan oleh Yang Berhormat Dato' Haji Yahya Ali tadi, pernah kita adakan 3 tahun dahulu, iaitu pada tahun 2016 yang melibatkan NGO-NGO seluruh di Terengganu juga, yang kita adakan di Terengganu Equestrian Resort. Mungkin sebahagian besar tuan-tuan yang hadir pada hari ini juga terlibat sama dalam progres yang kita adakan pada 3 tahun yang lepas. Saya mengadu-ngadukan kedatangan tuan-tuan dan puan-puan yang saya hormati. Jadi sebagai speaker, saya tidak perlu bercakap panjang kerana kita mahu mendengar perbahasan dan pembentangan hujah-hujah yang akan dibentangkan oleh tuan-tuan dan puan-puan yang kita pilih seramai 9 orang yang mewakili NGO-NGO di seluruh negeri Terengganu yang terdiri daripada pelbagai kluster, pelbagai aspek NGO. Kita pilih khusus untuk membentangkan buah fikir mereka, dan seterusnya pembentangan ini kita harapkan dapat dihayati oleh pimpinan kerajaan negeri dan seterusnya dapat diadaptasi setakat yang bersesuaian dan dirasakan bermanfaat kepada semua pihak, insyaAllah. Jadi seperti mana tuan-tuan sedia maklum, perbahasan ini kita akan berikan kepada setiap pembahas masa 10 minit. Selepas 8 minit, loceng pertama akan dibunyikan dan loceng kedua akan dibunyikan selepas masa 10 minit tamat. Sebarang extension of time adalah di atas budi bicara speaker. Dan ada beberapa pembahas telah cuba merasuah saya tadi sebelum masuk, jadi minta 15 minit, minta 13 minit. Okay, saya terima rasuah itu tanpa sebarang balasan. Kalau dirasakan belum dapat menyimpulkan poin-poin yang penting, mungkin saya akan bagi sedikit masa, insyaAllah. Okay. Cuma saya mengingatkan perkara penting yang perlu dititik beratkan oleh pembahas ialah kita tidak mahu sebarang unsur-unsur dan kata-kata perkauman dibangkitkan, kerana isu itu adalah isu yang amat sensitif pada masa sekarang. Selain daripada itu, berbahaslah mengikut naluri dan kata hati tuan-tuan. Cuma elakkan sebarang perbahasan yang melibatkan unsur-unsur perkauman. Untuk tidak membuang masa, saya ingin mempersilakan kluster pertama, iaitu kluster profesional, iaitu pengerusi Luhan Negeri, yang akan membentangkan tajuk pembangunan kerajaan negeri maju berkat sejahtera. Pembahasnya ialah Encik Kamal Zaman bin Wahab, iaitu pengerusi Luhan Negeri yang juga seorang peguam kanan yang terlibat secara langsung dalam perbicaraan inquest adik sebelum ini. Beliau adalah seorang peguam. Kalau di mahkamah beliau boleh lawan saya, tapi di sini beliau tidak boleh melawan saya. Beliau kena ikut arahan saya. Saya persilakan Cik Kamal Zaman bin Wahab untuk membuat pembentangan. Rakan biasa dengan saya, Rakan Speaker,
Kewan dan Unik, Tuan Hussein. Seterusnya, yang saya kasihi mentor saya, Speaker Dewan Pertahanan Negeri Terengganu, Dato' Haji Yahya Ali. Yang amat berbahagia Tuan Tuan Haji Azharani Usman. Yang amat berbahagia Tuan Sri Faizah bin Tuan Abdul Rahman. Yang berhormat Ustaz Wasukari bin Abdullah. Yang berhormat Ustaz Syamuddin bin Abdul Karim. Ahli-ahli Dewan Pengarah Negeri dan tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Baik, tajuk yang dipilih kepada saya pada hari ini adalah berkait dengan pembangunan kerajaan negeri maju, berkat dan sejahtera. Baik, sesungguhnya Allah Ta'ala telah menjadikan manusia ini satu makhluk yang sentiasa membangun, di mana manusia diberi akal dan fikiran. Dan pembangunan dan jalanan Islam bukannya tertumpu kepada pembangunan material semata-mata. Ia satu pembangunan yang menyeluruh. Baik, kalau nak dikatakan membangun, saya percaya Fir'aun telah berjaya membangunkan Mesir yang begitu hebat. Tetapi apa yang tidak ada dalam kerajaan Fir'aun adalah berkat dan sejahtera. Maju ada. Baik, oleh demikian, apa yang diinginkan oleh kerajaan negeri kita adalah kerajaan yang maju, berkat dan sejahtera. Firman Allah Ta'ala Zuhara al-Fasal Yusulibar wal-Bak Bima kasabat aydin nas liyuziqahum ba'dan lazi aminu la'allahu jabi'un kul siru fil ardi fanzuru kaifa kana akibatul lazi namin qab kana akhtarum musyrikun. Allah Ta'ala berfirman, telah berlaku kerosakan di bumi dan di langit, di bumi dan di laut, disebabkan perbuatan tanah-tanah manusia, supaya Allah memberi rasa akibat sebahagian perbuatan mereka sendiri agar mereka kembali dari melakukan kejahatan. Katakanlah, berjalanlah kamu di atas muka bumi dan lihatlah akibat perbuatan orang-orang yang terdahulu. Kebanyakan mereka telah melakukan perbuatan syirik kepada Allah. Oleh itu, slogan maju, berkat dan sejahtera memberi maksud bahawa kemajuan yang ingin dicapai adalah kemajuan yang berlandaskan kepada Islam dan yang menjadikan prinsip-prinsip Islam sebagai teras. Kerana hanya kita mengikut perintah daripada Allah, barulah kita akan mendapat keberkatan dan kesejahteraan. Firman Allah Ta'ala, laqad arsalna rusulana bil bayyinat wa anzalna ma'ahum al-kitab wal mizan liyaquma an-nas bil qist wa anzalna al-hadid fihi ba'thun syarir wa manafi'u lin-nas wa ya'lamu Allahu man yansuruh wa rusuluhu bil ghaib inna Allaha qawiyyun 'aziz. Sesungguhnya kami telah mengutus rasul-rasul kami untuk membawa bukti-bukti yang nyata, dan telah kami turunkan bersama mereka Al-Kitab dan Raja Keadilan, supaya mereka dapat melaksanakan keadilan. Dan kami ciptakan besi pada yang terdapat kekuatan yang hebat dan pelbagai manfaat kepada manusia. Dalam ayat ini Allah Ta'ala menyebut besi ataupun logam yang merupakan satu elemen yang penting dalam pembangunan manusia pada hari ini. Baik, yang pertama bagi mendapat kerajaan yang maju, berkat dan sejahtera, elemen yang pertama, pematuhan kepada prinsip syariah. Bagi mendapatkan keberkatan daripada Allah adalah penting agar segala perintah Allah dituruti dan segala larangan Allah dijauhi. Oleh demikian, semua urusan kerajaan negeri hendaklah mengikut kehendak hukum-hukum syarak dan memastikan amalan-amalan yang bersanggah hukum syarak ini juga dijauhi. Contohnya, sebarang transaksi yang melibatkan riba, mengundang maksiat dan sebagainya hendaklah dijauhi, hendaklah dielak dan dilarang daripada jalan kerajaan negeri.
Firman Allah Ta'ala, Al-lazina imatannahu fil ardi aqamus salat wa atuz zakat wa amaru bil ma'ruf wa nahaw 'anil munkar wa lillahi aqibatul umur. Orang-orang yang kita kami teguhkan ketika mereka di bumi, nescaya mereka mendirikan sembahyang, menunaikan zakat, menyuruh berbuat yang ma'ruf, mencegah kemungkaran, dan kepada Allah lah kembali semua urusan. Justru itu setiap pembangunan, sama ada dasar, polisi, strategi, aktiviti kerajaan, hendaklah dirujuk kepada pakar-pakar yang berkenaan bagi memastikan ia yang mematuhi perintah Allah dan prinsip Islam sebagaimana prinsip yang ditegaskan dalam PITAS 2030 yang diperkenalkan oleh kerajaan negara negara. Yang keduanya, pembangunan bandar dan luar bandar. Pembangunan bandar selalunya dibangunkan dengan perancangan yang disusun. Penyusunan kawasan industri, kawasan perniagaan, bangunan pejabat dan kawasan perumahan hendaklah disusun dan sesuai dengan keperluan penduduk. Bagi mengatasi masalah ini, kerajaan bolehlah menawarkan di mana kita melihat di dalam bandar kita sekarang banyak bangunan yang kosong, klinik-klinik perniagaan yang kosong dan sebagainya. Ini tidak mempunyai apa-apa manfaat kepada nilai ekonomi kepada penduduk. Bagi mengatasi masalah ini, kerajaan bolehlah menawarkan sewa yang murah dan murah sabar kepada para peniaga bagi menggalakkan premis-premis ini digunakan dan bermanfaat kepada ekonomi negeri. Sekarang ini kita melihat banyak kalangan muda-mudi ini memulakan perniagaan dengan online. Kalau memulakan perniagaan dengan online, maka kedai, premis kedai ini tidaklah ditunjukkan. Jadi kerajaan ini dalam buat satu alternatif untuk menyediakan ruang kepada peniaga-peniaga online sebagai alternatif, insyaAllah. Kemudian kerajaan perlu membina infrastruktur untuk merangsang ekonomi bandar dan membina infrastruktur-infrastruktur yang boleh merangsang ekonomi seperti pembinaan pelabuhan, stesen bas dan teksi sekaligus padu dan sebagainya. Seterusnya, kawasan luar bandar juga perlu dibangun, terutamanya dengan membuka kawasan-kawasan perumahan baru dan menggalakkan perusahaan-perusahaan kecil seperti industri pembuatan pupuk, industri kain sutera, pembuatan kaftanan dan sebagainya. Seterusnya, penekanan kepada pembangunan insan. Bagi membangunkan diri manusia, elemen terpenting yang perlu dibangunkan adalah elemen intelektual dan spiritual. Kerajaan harus melihat kepada pembangunan pusat-pusat pengajian sama ada di peringkat rendah, peringkat menengah dan juga peringkat tinggi. Dan adalah penting elemen ilmu Islam diterapkan kepada semua lapisan pelajar. Rakyat perlu dididik untuk menguasai ilmu fardu ain dan ilmu fardu kifayah. Kerajaan juga seharusnya menggalakkan pembukaan kelas-kelas pengajian agama dan memanfaatkan masjid-masjid dan surau-surau sebagai pusat ilmu dan dakwah. Program-program ilmu berbentuk ceramah, forum dan sebagainya seharusnya digalakkan. Seterusnya, keadilan kepada semua rakyat. Firman Allah Ta'ala, Ya ayyuhallazina amanu kunu qawwamina bil qist syuhada'a lillah walau ala anfusikum awil walidaini wal aqrabin. Wahai orang-orang yang beriman, hendaklah kalian menjadi orang-orang yang menegakkan keadilan walaupun ia tidak menyudahi diri kamu sendiri atau ibu bapa kamu ataupun kaum kerabat kamu. Firman Allah Ta'ala lagi, Ya ayyuhallazina amanu kunu qawwamina lillah syuhada'a bil qist wala yajrimannakum syana'anu qaumin ala an la ta'dilu i'dilu huwa aqrabu lit taqwa wattaqullah innallaha khabirun bima ta'malun. Wahai orang-orang yang beriman, hendaklah kalian menjadi orang-orang yang selalu menegakkan kebenaran kerana Allah, menjadi saksi dengan adil dan dengan kalian, dan sekali-kali kebencian kalian terhadap satu kaum menurut kalian untuk berlaku tidak adil, berlaku adillah kerana sifat adil yang dekat dengan takwa. Apa yang dimaksudkan dengan berlaku adil adalah keadilan dari sudut undang-undang, keadilan dari sudut ekonomi, keadilan dari sudut sosial dan sebagainya.
keadilan undang-undang itu setiap rakyat dilayan secara rata dan diperkasakan. Dan undang-undang dan syariah itu perlu diperkasakan. Keadaan ekonomi perlu agar semua rakyat merasai kekayaan negeri dan keadaan sosial di mana semua rakyat yang memerlukan diberi bantuan yang sewajarnya. Contohnya Sayyidina Umar radhiyallahu anhu yang mana keluar mencari rakyat yang susah. Kemudian kerajaan yang membantu golongan yang lemah. Timarullah ma'afa Umar ala Rasulih min abdin ahli qura walillah walil rasul walidil qurba waliyatama wal masafir wa bisabil kaila yakuna daulatan baina adliya itu. Aku saja harta rampasan yang diberi oleh Allah kepada Rasulnya dari penduduk kota-kota, maka ianya adalah bagi Allah untuk Rasul, untuk kaum kerabat, anak yatim, orang-orang miskin dan orang-orang yang dalam perjalanan. Justru itu kerajaan ini haruslah membantu golongan-golongan susah dan membantu mereka dari segi kewangan, kemudahan tempat tinggal dan sebagainya. Kita sebut bahawa kita nak bagi memperkaya dan bukan ikan. Namun, bagi golongan mustahafir ini, saya percaya ikan itu perlu diberi di samping mata kain juga diberi. Islam sentiasa mementingkan kebajikan orang susah dan golongan yang lemah. Yang terakhirnya, pembangunan lestari. Konsep pembangunan lestari ini ataupun disebut sustainable development menekankan aspek pembangunan yang menekankan aspek pembangunan yang tidak merosakkan masyarakat, di mana kalangan alam harus dijaga agar pembangunan tidak membawa keburukan kepada alam sekitar. Jadi pembangunan harusnya menjaga alam sekitar dan kemudiannya sumber-sumber alam seharusnya juga dijaga agar dia tidak kehabisan untuk generasi yang akan datang. Saya bagi seminit lagi, seminit saja lagi, dah lebih banyak lagi. Baik. Saya buat kesimpulan. Islam melarang perbuatan merosakkan alam sama ada di darat ataupun di laut. Justru itu aktiviti pembangunan seharusnya mementingkan konsep penjagaan alam dan sumber-sumbernya. Dan sumber alam seperti balok, bahan-bahan galian, petroleum dan sebagainya hendaklah digunakan dengan berhemat bagi memastikan ianya akan juga dinikmati oleh generasi yang akan datang. Wallahualam. Alis Mekis. Terima kasih ucapkan Cik Tan Muzamah Wahab, Cluster Profesional di atas pembukaan tadi. Seterusnya, tanpa membuang masa, kita dengar pula perbahasan dan pembentangan daripada Cluster Ekonomi yang akan dibentangkan oleh Tuan Haji Nazmin bin Ghazali, iaitu daripada Persatuan Pengedar Pemborong dan Peruncit Muslim Terengganu, PPPMT. Dengan tajuk cabaran ekonomi, saya persilakan Tuan Haji Nazmi bin Ghazali. Kepada pemerintah wakaf yang diundang dan yang dihormati
berjaya dengan semua NGO-NGO seluruh negara serta hadirin dan pada hasilnya. Alhamdulillah, Alhamdulillah kita bersyukur ada dalam majlis berkat untuk ini. Dan saya diamanahkan berkaitan dengan industri ekonomi dan tajuk kepada saya adalah cabaran ekonomi. Dunia masa sebelum ini cukup dalam. InsyaAllah saya akan cuba saya. Jadi cabaran ekonomi adalah perlu mendepani dan menangani cabaran dalam menentukan pada tujuh pembangunan ekonomi negeri Kelantan. Dalam menentukan cabaran tiga entiti yang terlibat. Pertama, kerajaan dan pelbagai. Yang kedua, NGO. Dan yang ketiga, peniaga dan usahawan. Peranan kerajaan perlu mempunyai visi dan misi yang jelas untuk memperkasakan dan memenuhi sektor ekonomi tempatan. Jadi, untuk melakukan misi ekonomi perlukan pula 10 tahun, 20 tahun dan untuk mencapai satu dekat hingga 100 tahun. Jadi dalam melaksanakan projek pembangunan ekonomi ada setengah untuk projek, bila siap projek dia digajar untuk. Ada setengah untuk projek, bila siap peniaga tidak berminat untuk peniaga. Ada setengah projek pembangunan ekonomi, peniaga 5 tahun, terpaksalah peniaga menghadapi satu ujian yang kemudian paksa berhentikan dan berbagai-bagai. Yang kedua, perlu menciptakan dasar yang utamakan agama Islam dan orang Melayu bersesuaian dengan perupayaan dan perpakaran setempat. Jadi bagi Rengganu menjadikannya orang Melayu, orang Islam. Jadi sesuai kalau kita menjadikan Rengganu ini fokusnya kepada nilai keselamatan dalam proses yang dan yang ketiga, perancangan meliputi semua golongan usahawan. Di Terengganu yang popular ada 4 golongan usahawan. Yang pertama, yang paling popular tukai. Tukai ini di mana-mana. Di mana ada manusia, di situ ada tukai. Jadi golongan ini adalah paling ramai. Jadi mereka ini perlu dihidupkan dan perlu berjaya. Kita ditanya mereka, mereka berkata nak berjaya. Dan golongan yang kedua adalah peniaga. Peniaga ini akan lahir di mana ada manusia. Tak kira lah waktu hari ke, waktu berbulan ke atas pun dia tetap. Dia akan hadir peniaga. Yang ketiga golongan usahawan. Mereka ini ada premis dan ada organisasi. Dan golongan ini orang lain ini saya rasa tak sampai untuk berkata di kuasa. Dan golongan keempat adalah korporat. Golongan korporat ini kalau orang lain rasa boleh berjaya. Mereka mempunyai helikopter ini. Mereka berada di atas dan melihat. Kalau kita tengok Alimah pun ini belajar warna lalu. Dan di situlah mereka tengok bumi di mana-mana. Sebab mereka ini lengkap. Mereka ada organisasi, mereka ada jendera dan mereka ada wali yang boleh buat. Itulah. Jadi untuk menjayakan konsep negeri maju berkat sektor, jadi kita kena ambil daripada terbaik dari peniaga dan peniaga dari usahawan dan usahawan akhirnya kita. InsyaAllah negeri berkat maju dan sektor akan. Yang keempat, gerakan inovasi ekonomi yang koleksi bersesuaian dan selari dengan pembangunan setempat. Dan yang kelima, mengkaji peranan UPEN, Yayasan Pembangunan Usahawan, RATU dan sebagainya supaya menempati konsep sosial ekonomi negeri. Dan biar selari dengan pelan kerajaan negeri yang terakhir. Yang keenam, kerajaan mesti jadi penyelamat atau penama bukan menjadi pesaing. Di kalangan GLC, kerajaan negeri, mereka boleh buat komit dan selalu menyanyi.
mereka teroka di mana tempat yang layak tidak teroka. Yang ketujuh, perlu badan kawas selia dasar ekonomi negeri yang dianggapi oleh pentadbir dan pemain industri. Jadi untuk mengelakkan kerugian atau masalah tafsir, perlu pihak kerajaan panggil wakil-wakil pakar-pakar ekonomi untuk menentukan sesuatu projek sesuatu. Kalau tidak, nanti gajah itu berulang. Yang kedelapan, memperbagaikan sumber ekonomi negeri tanpa bergantung kepada petroleum. Dan negeri Terengganu ini yang paling populer di luar negara adalah Pantun. Sebab kita mempunyai aset pula yang tercantik di dunia. Dunia tahu kita ada kelaratan, kita ada kelaratan. Jadi perkara ini biar mengalir kepada kekayaan negeri mengikut laluan yang betul. Yang kedua, kita banyak anak dan sektor pertanian perlu ditambah baik sehingga kita menjadi negeri yang punya fungsi yang kuat. Jadi aktiviti yang kedua yang perlu kita ini adalah NGO. NGO perlu menjadikan jurubicara dan pemerintah antara semua pihak. Yang kedua, perlu proaktif mengutarakan semua isu berkaitan ekonomi tanpa prejudis. Yang ketiga, berupaya menjadi benteng kepada ekonomi umat Islam dan Melayu tanpa memilihkan kaum lain di negeri Terengganu. Yang keempat, menganalisa isu ekonomi negeri Terengganu dengan kerjasama penuh kerajaan. Jadi insyaAllah bila NGO ini menjadi orang dengar, segala benda keburukan dan kebaikan akan dapat dilaksanakan dengan yang terbaik nanti, insyaAllah. Dan titik yang ketiga adalah peniaga dan usahawan. Peniagaan sebagai satu ibadah dan perjuangan. Sebab Rasulullah, di belakang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah Siti Khadijah. Siti Khadijah adalah seorang tokoh yang hebat. Dan sekiranya pemikiran Siti Khadijah berada daripada muslimat dengan insyaAllah muslimat senang akan mempunyai masyarakat ekonomi kita. Dan 10, 9 daripada 10 sahabat adalah diisytihar sebagai ahli kotak. Bila diklaimi Rasulullah adalah ahli-ahli kotak, yang di Islam tersebar tanpa halangan dan tanpa batas. Dan Islam tersebar ke seluruh dunia, kebanyakan adalah melalui sadaqah. Jadi mana ada sadaqah di sisi Islam kamu. Jadi kita yang kedua, mendidik usahawan menjadi seorang mukmin profesional. Tidak cukup dengan beriman, berilmu, bertakwa, berakhlak kalau usahawan tidak cerdik dan tidak memiliki kepakaran. Yang ketiga, mencipta blue ocean strategi untuk menguasai persaingan dengan cara yang sihat. Kita perlu bijak menguasai bahasa marketing. Barulah orang nak halang kita, kita ada jalan keluar. Yang keempat, mengetengahkan usahawan korporat Terengganu untuk menjadi nakhoda industri mengikut sektor. Di Terengganu ramai orang hebat orang korporat, tapi mereka lalu mana Allah alam kita pun tak tahu. Jadi mereka menjadi payung untuk raih di kampung mereka hebat, peniaga di kampung mereka hebat, tapi mereka yang naik atas tak mampu. Kalau yang naik diri, usahawan ni macam naik tangga. Naik satu tangga jatuh naik balik, naik ke lagi jatuh naik balik. Itulah usahawan. Yang kelima, berinovasi dalam pembangunan perniagaan ala baru, revolusi industri 4. Jadi kita kena pokok dengan pembangunan dunia. Yang keenam, memperkenalkan konsep perniagaan homemade product
untuk pembangunan masyarakat. Di dalam rumah, tiap kampung itu mesti ada satu tempat. Jadi saya contoh saja di satu negeri di Indonesia, di Garut. Tapi di Garut, dan di Garut kita kenal adalah produk kulit dunia. Dan bagaimana produk kulit itu keluar, saya pergi di kawasan di rumah-rumah yang buat produk kulit itu. Mereka menggunakan mesin lainnya yang mudah. Mula mengeluarkan produk kulit untuk antara masa. Jadi dengan ini memang hebat. Tapi kita perbetulkan kita kenal program-program yang akan. Kita boleh memperkenalkan konsep ekonomi sosial agar tidak diutamakan kekayaan dan kejayaan peribadi semata-mata. Kita menentang sistem kapitalis. InsyaAllah, bila pesawat kuat, maju berkat sejahtera akan diulang melalui mahkota. Akhir sekali, wahai semua usahawan, kita perlu jadi player. Jangan kita jadi penonton. Sebab jadi penonton, kita pertanyaan kita bayar. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Puan Haji Nazmi bin Ghazali. Hujan ke kat luar tu, sejuk lagi ni. Dalam Dewan belum ada perbahasan yang hangat-hangat ni. Setakat ni kita nak dengar selepas ini insyaAllah Dr. Samhani binti Ismail, wakil kluster media dari Kelab Penggiat Media Sosial Wanita Inspirasi Terengganu, Maswi, dengan tajuk peranan media. Dengan segala hormatnya, silakan. Yang diketua Jabatan yang diberikan Datuk Haji Yahya bin Ali dan isteri yang berbahagia Tok Puan Haji Zamani binti Osman yang amat berbahagia, Tok Puan Seri, Tok Puan Seri Tuan Kak Izzah binti Tuan Abdul Rahman, isteri Menteri Besar Terengganu yang berhormat Ustaz Puan Zuhairi bin Abdullah, pengerusi dan kuasa belia Sultan dan NGO Negeri Terengganu, yang berhormat Ustaz Haji Sultan Bahri bin Mamat, pengerusi jawatan kuasa pelaksanaan syariah pendidikan dan pengajian tinggi, yang berhormat Dr. Haji Al-Nasir Razak, pengerusi jawatan kuasa kerajaan tempatan perumahan kesihatan dan alam sekitar, yang berhormat Ustaz Haji Syamuddin bin Abdul Karim, timbalan pengerusi pembangunan belia Sultan dan NGO yang berusaha Encik Wan Zainuddin bin Tuan Musa, Ketua Kongres Mahfakat NGO Terengganu, yang berhormat ahli-ahli Dewan Utama Negeri Terengganu, yang berbahagia Ustaz Muhammad Nasir bin Abdul Razak, pengarah Perusahaan Belia Sultan dan NGO Terengganu Sejahtera, yang dihormati ketua-ketua jabatan yang diraihkan semua NGO-NGO seluruh negeri Terengganu, serta hadirin-hadirat yang dirahmati Allah sekalian. Bismillahirrahmanirrahim. Tweet-tweet si burung tua, tweet-tweet di alam maya, Terengganu maju berkat dan sejahtera, izinkan kluster media membuka bicara. Media merupakan platform kepada komunikasi, penyebaran maklumat, propaganda dan sebagainya. Apatah lagi pada abad ini, kemunculan media baru dianggap lebih mainstream atau dominan berbanding media konvensional. Dalam sektor media, kita berhadapan dengan dua cabaran terbesar, iaitu revolusi industri 4.0 dan post-truth atau pasca fakta yang sedang rancak berkata. Revolusi industri 4.0 mencabar kita memanfaatkan teknologi digital dalam semua bidang dan mendorong automasi dan pertukaran data selari berkembangnya artificial intelligence, internet of things, data raya, human machine interface, mobile teknologi 5G, robotik dan bioteknologi. Begitu juga, kemunculan data raya meletakkan siapa pemilik data terbesar, dialah menguasai dunia. Artificial intelligence, AI, menjadi antara cabaran besar kepada media. Malaysia merupakan negara ke-9 paling aktif dalam penggunaan media sosial, negara ke-5 paling ramai menggunakan e-dagang dan menyumbang 79% atau 25 juta pengguna internet. Data daripada Hotsuite dan Media Sosial 2018. Justeru di kesempatan ini, kami mengucapkan tahniah kepada Kerajaan Negeri Terengganu di atas usaha menaju kerajaan digital.
saya mengambil peluang ini menguji rakyat negeri Terengganu menempatkan pegawai-pegawai media di setiap gem dan parlimen. Ini membuktikan kerajaan memahami pentingnya media. Walau bagaimanapun, kemahiran dan latihan penerusan mesti digerakkan bagi memastikan mereka terus berfungsi secara efektif. Melihat besarnya peranan ini, kluster media telah sebut suara membuat desaan kepada kerajaan sebagaimana berikut. Pertama, kerajaan negeri digesa agar mewujudkan pusat sehenti maklumat rasmi kerajaan yang boleh dijadikan rujukan cepat dan tepat secara fizikal dan maya. Justeru, pemerkasaan media baru dalam memberi respon harus dilakukan. Media elektronik seperti Instagram, YouTube, Facebook, Twitter, email, TV maya dan e-majalah perlu diperkasa bagi menjawab secara cepat dan tepat seiring dengan media cetak seperti akhbar, buletin, buku dan majalah. Dalam era pasca fakta post-truth yang diiktiraf oleh kaum Oxford sebagai World of the Year 2018 sebagai fenomena atau bencana kepada rasionalitas manusia, kegagalan penyampaian maklumat yang tepat dibimbangi membangkitkan isu-isu tular yang seterusnya menimbulkan persepsi negatif kepada kerajaan. Penyediaan infrastruktur, platform dan software juga perlu. Revolusi industri 4.0 dipacukan oleh teknologi pintar, koneksi berkepantasan tinggi, pengkomputeran awalan, Internet of Things dan sebagainya. Maka kepantasan capaian harus mencukupi. Sebagai contoh, dalam kita berbicara tentang jalur lebar 5G, masih ada daerah-daerah di Terengganu yang belum mempunyai hasa 1G. Kawasan-kawasan pulau misalnya, yang merupakan kawasan perancungan memberi ketidakselesaan kepada perancung bimbang mencipta riak-riak gelombang khusus. Apatah lagi dalam era ini, emosi mengasasi fakta. Lebih parah, akar kepada khusus adalah popularisme yang datang dalam pakej media baru. Berita palsu yang menyentuh emosi mudah disebar dan dipercaya. Bahkan lebih teruk, boleh menatijahkan keputusan yang silap. Kedua, pihak kerajaan perlu mengambil sikap progresif dan responsif di dalam hal ehwal pengurusan. Banyak tuntutan daripada masyarakat berkait kegagalan agensi kerajaan menyelaras permohonan-permohonan rakyat. Bukan setakat status terima atau tolak yang rakyat perlu tahu. Status perjalanan permohonan juga harus transparan dan boleh dikesan sama ada berada di stesen mana. Pembinaan aplikasi-aplikasi berasaskan teknologi pintar terhadap prosedur dan perjalanan ini harus digiatkan. Ketiga, kami juga menyarankan agar kerajaan turut membangunkan ekosistem inovasi sebagai salah satu langkah strategik dalam mengimplementasi revolusi industri 4.0. Untuk itu, cara kerja yang kohesif melibatkan kolaborasi antara jaringan kerajaan, ahli akademik dan pemain industri perlu dibangunkan. Penyelidikan saintifik, inovasi, pembangunan paten, pembinaan aplikasi-aplikasi hingga ke peringkat komersialisasi harus dilakukan bersama-sama secara sinergistik dan pintar. Justeru, penyediaan ekosistem triple helix sebegini mampu membangun inovasi serta ekonomi yang memberi faedah buat rakyat terbanyak. Keempat, kerajaan disaran agar membangunkan sikap dan karakter mulia, jati diri, pengetahuan dan kemampuan beradaptasi pada rakyat. Perkara seperti ini takkan terganti oleh mesin atau robot. Rakyat harus mampu mengurus diri menjadi pelaku perubahan, bukan objek perubahan. Pengguna cerdas teknologi, bukan korban teknologi. Penerimaan mereka pasca bela post-truth melayani lama-lama cicit pornografi dan mengisi setan waktu dengan bermain games, merawati lama-lama sosial serta kandungan-kandungan media yang tidak berkualiti dan adiktif sebenarnya meninggalkan pesan-pesan tentang bias kognitif. Justeru, kerajaan disaran agar meningkatkan kadar literasi dan literasi digital rakyat bagi menyongsong arus teknologi yang deras. Wacana-wacana ilmu bersifat fizikal maupun
permainan perlu diaktifkan yang mana akan meningkatkan kecerdasan dan mentaliti rakyat seterusnya memacu peradaban dan ketamadunan bangsa. Janganlah kita menjadi umpama tikus-tikus yang membina bangunan. Apabila siap saja bangunan dibina oleh tikus-tikus, tikus-tikus itu jualah yang menggigit dan seterusnya runtuh ke bangunan tersebut. Sistem e-learning yang menjadikan rakyat sebagai pelanggan ilmu yang boleh mengakses mana-mana perpustakaan di seluruh dunia mampu meningkatkan kompetensi diri bahkan memicu kemajuan negara. Namun, jangan dirumpuh pada agama. Tanpa agama, pincanglah segala. Intervensi dan afirmasi Al-Quran dan solat serta ritual dan spiritual agama perlu diintegrasikan dengan teknologi digital melalui aplikasi-aplikasi dan sebagainya. Lantunan irama Al-Quran yang bertindak sebagai enrich environment dalam meningkatkan daya intelektual, konsentrasi, kebolehan fikir, motivasi, proses membuat keputusan dan merancang di samping memberi ketenangan dari ribut informasi diyakini mampu meningkatkan upaya menapis berita-berita post-truth sekaligus memacu rakyat menjadi pengemudi teknologi peningkat. Ritma Al-Quran mampu mengalir kesan adiktif teknologi kepada rindu aras tinggi jazbah ilahiyah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jika kempen-kempen dilaksana dengan sinergistik menghubungkan ahli agama, media dan kerajaan, justeru kita berharap wawasan Terengganu maju berkat sejahtera serta kerajaan digital Terengganu tercapai. Untuk komponen NGO, NGO mesti membantu kerajaan melaksanakan dasar-dasarnya dengan menyampaikan informasi melalui media yang dinamis dan kritis. Video pendek misalnya dapat memberi penerangan yang ringkas dan menarik mengenai pelaksanaan sesuatu dasar kerajaan. Di samping itu, NGO perlu tampil menyampaikan suara-suara rakyat dalam segmen masing-masing kepada kerajaan. Kesepaduan yang baik dan saling memberi antara kerajaan dan NGO mampu mendukung proses adaptasi rakyat berdepan revolusi industri 4.0. Sebagai penutup, saya mewakili kluster media dengan ini menegaskan serta mengharapkan sokongan dan tindakan dari komponen-komponen terlibat untuk bersama-sama memperkasakan negeri Terengganu Darul Iman. Apa guna Facebook dan ICT jika tiada infra dan unity? Apa guna berteknologi tinggi jika tidak kenal lagi? Aku lakukan hadza wa astagfirullahaladzim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Dr. Sam Hani binti Ismail. Sebelum kita meneruskan dengan kluster pendidikan, Tuan Haji Muzaiha Kamal bin Mustafa Kamal, Kongres dengan ini berhenti rehat selama 10 minit. Terima kasih. Tangguhkan selama 10 minit di toilet.